apa. Yeah. Saya tak ada kelulusan. Tetapi saya kata kenapa Allah letak saya dekat situ, dan bila apa ni presiden datang, saya di antara dua orang Ustazah Kalsum yang kena salam sambut presiden apa semua. Kemudian bila duduk dekat meja makan ke apa, ada majlis, saya kena duduk dekat meja VIP. Adalah gambar-gambar dia tu semua kat bilik. Jadi dekat situ saya selalu bersyukur. Saya kata hati nak kena ikhlas betul-betul, niat nak kena waktu tu nak kena jaga. Lepas tu saya punya kelebihan, saya rasa saya suka mendoakan orang. Ini Ustazah Kamalia. Beliau merupakan alumni pelajar Madrasah Al-Sagaf yang masuk pada tahun 1955. Beliau juga telah berkhidmat sebagai guru di Madrasah Al-Sagaf selama 15 tahun sehingga tahun 1981. Saya masuk tahun 55 tau. 1955. Masa tu umur saya dah 9 tahun. Jadi masa saya mengajar tu, saya terlalu aktif. Kemudian saya suruh murid kumpul duit yang 10 sen stamp tu. Tampal. Lepas tu hantar dekat bank tu, dekat situ. Jadi orang bank tu pun pergi ke Asagah tu cakap dengan Ustazah Musa. Dia guru macam ada perancangan lah. Tahun 1 tu, saya berhenti. Arwah Ustazah Musa meninggal. Lepas 3 bulan dia meninggal. Macam bila dekat madrasah tu, Ustazah semangat untuk lakukan semua. Macam maksudnya, apa motivasi? Pasal ayah saya, dia satu pun dah bekerja, aktif lagi dengan beberapa persatuan. Dia bawa kita, jadi bila jamiah nak buat apa majlis, kita juga jual capati lah, jual hapalah, kita juga kira duit lah, apa-apa, semua dia bawa kita. Jadi dekat college tu, saya diamanahkan jaga kunci seluruh college. Jadi saya tidur dengan bundle of key tu. Saya kena pegang, jadi saya simpan satu pisau. In case, pasal semua sekolah tu wanita. Jadi tak ada siapa-siapa. Jadi Ibu Zin tu pula ajar. Jadi macam sentiasa dipasak tau. Ibu Zin kata, semua ni adalah seketul emas yang hari-hari dibakar, diketuk, dibakar, diketuk. Orang tak pakai rantai seketul emas. Orang pakai rantai yang dah dibentuk. Jadi inilah ibu nak bentuk. Jadi dia bentuk kita, kita sebagai emas yang bernilai. Tetapi emas tu takkan ada harga kalau seketul gitu. Jadi dibakar, dididik, dibakar, diketuk, ketuk, ketuk, ketuk. Itulah pendidikan. Tapi walaupun dah berhenti Asagaf, saya tak tahu saya punya cinta jiwa, kat Asagaf. Pasal itu sekolah mula-mula. Itu tempat saya mengajar mula-mula. Lepas tu guru besar tu terlalu sayang saya sampai saya macam anak nombor satu dia tau. Jadi bila saya cakap dengan murid-murid, saya bekas Asagah nak bikin ni. Murid-murid derma, alhamdulillah, seribu yang beratus. Lepas tu hari tu apa dia buat majlis tu ke apa, banyaklah murid-murid pasal tahu kan sekolah saya. Habis agaknya diorang suka kita, diorang sukalah sekolah kita ke apa. Itu alhamdulillah lah. Walaupun Ustazah telah berpuluh-puluh tahun meninggalkan madrasah, namun beliau masih berkhidmat, mencurahkan bakti di belakang tabir, mengumpulkan dana untuk madrasah yang tercinta. So far, rezeki pun alhamdulillah, kasih sayang pun saya rasa kaya betul. Selain anak cucu, murid-murid, bukan murid yang sekarang ni tau. Murid Tok Adam tu, macam Ustaz Suman tu kira murid Tok Adam lah. Umur dia 10 tahun tau. Umur dia 10 tahun dia dah belajar dengan saya. Sampai sekarang dah dapat pencin, dah dapat 50 lebih dah. Bila murid rasa kepuasan, jawatan kuasa rasa kepuasan, ketua-ketua dia siapa-siapa pun rasa kepuasan, kemudian macam dihormati, maknanya alhamdulillah lah, itu bahagian lah kita dah dapat. Bagaimanakah pula kita melahirkan rasa berterima kasih terhadap tempat pertama yang kenalkan kita kepada Tuhan.